Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Sungguh mati saya nggak kepengen salah dari kecil, Pak. Loh, apa belum ditanya apa-apa kok sudah ngaku salah sih? Dia nggak salah, Pak. Melainkan dia tidak tahu kalau dia salah. Ada SIM dan STNK? Nggak punya, Pak. Loh, yang saya tanya siapa sih? Supir, Pak. Tapi saya yang punya mobil. Jadi saya harus melindungi karyawan saya. Walaupun salah? Ya, walaupun, Pak. Sekali lagi SIM dan STNK-nya. Di sini, Pak. Iya, itu. Jangan duduk lagi, itu dibalik-balik. Balik. Orang nana kok bentuk begini, Pak? Nah, kue kok. Oh, nah. Sudah lama punya mobil? Baru 3 hari, Pak. Sudah lama nyetir? Baru 3 hari juga, Pak. Nah, kalau begitu rebuasnya dapat dari mana? Maksudnya saya membawa mobil ini baru 3 hari. Kalau SIM-nya udah lama saya ambil, Pak, di Tegal. Pasti situ nembak. Ah, Bapak bisa aja. Kalau SIM ditembak, toli remek, Pak. Saudara tahu bahwa arah jalan ini terbalik daripada arah jalan mobil saudara. Bagaimana, Pak? Kesana jalan. Perasaan saya nyetirnya maju terus, Pak. Maksudnya Bapak bikinnya jalan kebalik-balik begitu? Jalan ini satu arah. Kalau kesana terus, kalau kesana terus. Ya pokoknya begitulah. Dengan terpaksa, saudara harus saya tilang. Bos, tembak saja, Bos. Ditembak tuh lima. Di. Bukan, maksudnya saya disuapi. Wis kok menang, Mbak? Disuapi. Dirangsang. Saya itu. Anggar ngomong sing jelas. Ya, buka kayak pribek ya. Begini, Pak. Kita kan dianjurkan kalau ada apa-apa tuh supaya musyawarah untuk mufakat. Perkara ini tidak ada musyawarah untuk mufakat. Ini soal pelanggaran lalu lintas. Loh, justru persoalan ini yang menjadi pengkerengan pada diri Bapak sendiri. Nah, musyawarah inilah yang dapat menurunkan derajat pengkerengan pada Bapak. Saya tidak pengkerengan. Saya tidak ngotot. Melainkan hanya menjalankan tugas. Bagaimana kalau kita kondangan saja, Pak? Dengan cara ini, Bapak telah menghina intelektualitas saya. Walaupun saya tertangkap agak tinggian. Wah, Bapak pun telah menghina rasa sosialistik saya dengan menolak pemberian ini. Pak, Bapak kayak polisi ini betul, Pak. Loh, kamu ini ada di pihak mana sih? Di pihak yang benar, Pak. Mulai sekarang, kamu kerja sama Bapak ini. Oh, tidak, Pak. Saya tidak punya mobil dan saya tidak butuh sopir. Untuk tidak membuang-buang waktu, saya akan berikan surat tilang ini. Surat tilang yang berasal dari saya ini ibaratnya surat talak 3 yang memaksa kita untuk bercerai dan untuk bertemu kembali di pengadilan, Pak. Bos, diparingi mawon 10. Bagaimana kalau 10.000, Pak? 15. Bos, kalau 25.000 pasti mau, Bos. Patungan. Bos, saya kredit Petromax di rumah belum lunas, Bos. Ini, Pak, terus terang aja udah selon, Pak. 25.000, Pak. Sudah, Pak. Jangan repot-repot. Saya banyak tugas. Sebenarnya, Pak, saya ini saudaranya Pak Anu, Pak. Jadi, dia punya istri. Nah, istrinya ini punya adik. Adiknya istrinya ini kawin sama saudara saya. Jadi, hampir saudara dekat gitulah, Pak.
heran. Setiap orang yang berurusan dengan saya selalu mengatakan saya saudaranya si Anu, si Anu. Sungguh tak tahu diri kalau insan tak menghargai harga diri seseorang. Apalagi seseorang itu alat negara. Dikira uang apa yang bisa mendapat...